Sehat ya. Sehat ya, alhamdulillah. Ijo kayak lumut. Terima kasih. Hai Mas Surya. Rahasia nih. Oma. Hai Reza. Iya. Apa kabar Reza? Baik Oma. Reza ini sangat luar biasa sekali. Hal berakting ya. Silakan duduk Reza. Terima kasih. Anda ini dalam berakting sangat natural sekali. Dan orang bahkan mengira bahwa Anda itu tidak berakting. Kayak seperti yang real dalam kehidupan. Bagaimana caranya bisa seperti itu? Well, itu biasa kita lakukan ketika... Habibie. Kita harus total dalam menjadi seorang aktor. Iya. Gitu. Bahkan Anda juga memerankan impersonate sebagai Habibie. Anda sangat berhasil sekali. Ya. Apakah Anda ada latihan tersendiri? Ada, dan saya juga observasi ke Eyang, gitu, saya tanya-tanya bagaimana waktu muda dulu, bagaimana waktu di Jerman, semua saya pelajari. Luar biasa sekali. Boleh tepuk tangan buat saya? Kenapa, Giga? Waktu itu sampai... Brewoknya hitam semua. Gak ada bulunya tapi... Namanya brewok, kan itu mau tumbuh. Kegebuk nih kayaknya. Dulu sampai ke rumahnya Eyang juga? Ke rumah Eyang. Oh, kebetulan waktu saya ke rumah Eyang, itu kebetulan Eyang lagi gak ada orang, jadi... Ini bantu-bantu? Bantu-bantu nyuci mobil Eyang, gitu. Nah ini kebetulan asisten rumah tangga saya ini mau mengembangkan bakat gitu. Acting. Dia mau berakting. Oh, kalau mengembangkan saya nggak bisa karena saya bukan tukang tanaman. Maksudnya jadi apa ya, dia selain asisten rumah tangga tapi dia juga mau ke apa namanya tuh? Ke film. Dunia film. Iya, saya paham maksudnya. Ada tips atau enggak mungkin untuk asisten rumah tangga saya? Iya, yang enggak? Pertama kita harus cairir. Hah? Apa? Percaya diri. Disingkat. Baru kali ini ya, percaya diri disingkat. Yeah. Cahidir. Dan kedua kita harus casting. Casting apa? Fokus acting. Betul kan? Gapanya kucing. Oke. Jangan sampai mal-mal ridin. Itu apa? Malu-maluin diri sendiri. Gue udah mulai bisa membaca nih. Dan ini bahaya buat gue. Ya ketawa sendiri. Tapi ada gak hubungannya antara berakting dengan kehidupan sehari-hari? Biasanya orang yang pandai berakting itu pandai berbohong, bener gak? Enggak, itu sebuah pendapat yang salah menurut saya. Oke. Itu bilangnya adalah... Kelilipan. Kata, ya, itu maksudnya itu mitos. Oke. Ya, jadi sebetulnya lebih kepada pendalaman saja ketika kita menjadi seseorang dalam sebuah tokoh, ya kita harus bisa menjadi orang itu. Luar biasa sekali ya. Nah, menurut Reza sendiri ini kan ada Oma. Iya. Oma ini seperti apa menurut? Iya. Menurut saya Oma ini seorang legend. Oke. Jadi ya saya menjadi salah satu inspirasi buat saya dalam berakting. Tapi ini saya, ini mohon maaf ya, saya membaca di sebuah Google bahwa Anda ini mempunyai kelebihan selain berakting, Anda bisa berbicara dengan koper, benar? Kok Anda tahu ya? Anda tahu ya? Itu yang sedang saya pelajari sekarang. Anda luar biasa sekali. Iya, saya membaca di Google. Oh iya memang, itu Anda memang kegiatan baru saya. Anda mempunyai keahlian lain? Iya. Saya memang lagi mempelajari bahasa koper. Oke. Kayak gimana? Boleh diperlihatkan? Boleh. Gue membaca kartu atau apa? Oke, luar biasa. Artinya mungkin ini Anda lakukan untuk Anda berlatih acting? Iya, karena saya kan kadang-kadang kalau berakting kita bisa menjadi siapa saja. Dan kita berakting tidak harus dengan ada orang. Dengan apapun bisa? Dengan apapun kita berakting. Karena ini semua yang ada di sini. Walaupun mereka benda mati, tapi mereka mempunyai... Energi. Oke. Okay. Kita pengen melihat Anda berakting dengan koper. Baik. Tepuk tangan dulu buat saya. Ini biar... Biar energinya masuk. Koper, apa kabar? Baik sekali. Oke. Apakah Anda capek berjalan dengan saya seharian? Lumayan aja sih. Luar biasa sekali loh. Jangan panjang-panjang. Oke. Mas Reza,
Saya pengen Anda beradu akting dengan... Ini koper nggak? Oma. Koper udah, cukup. Dengan Oma di sini. Kebetulan begini Mas Oleh, saya ini sebetulnya lagi mempelajari sebagai seorang sutradara. Oke. Jadi saya akan menderek langsung. Oh, Anda akan menderek? Boom, boom. Oke, semua orang yang ada di sini akan Anda derek. Oke, boleh, jadi, boleh. Saya ingin melihat. Karena saya sudah belajar dari seorang sutradara. Mohon maaf, Anda sutradara atau soundman? Sutradara. Tapi kenapa Anda yang megang? Ini saya mau memperkenalkan boom baru. Jadi ini sistem teknologi baru. Oh, oke, teknologinya di mana? Di mic-nya itu. Surya dan Cynthia berperan sebagai seorang dua orang tua. Oke. Mempunyai anak Anggika. Oke. Dan tante Oma Widiawati menjadi ibu kamu. Aku anaknya? Iya. Aduh, senang sekali. Jadi ceritanya... Kamu balik ya? Saya anaknya deh, bukan? Saya lebih tua dong. Itu. Ceritanya boleh kamu dong. Mau melamar Anggika, Okay. tapi orang tuanya tidak menyetujui, lalu kamu tolak lamarannya Sule. Oke. Saya ingin melihat ekspresi Anda ketika Anda... Ditolak. Oke. Makasih Om Reza. Sama-sama. Iya. Oke. Dan dia harus bisa berimprovisasi secara cepat. Betul sekali. Ya. Okay. Jangan sampai... Silakan Om Surya sama... Bunda Cynthia, aku manggilnya Mama Papa dong. Di depan aja, depan. Ayo. Depan parkiran boleh. Jauhan Bang Sule. Kamu manggilnya Mama Bolo-Bolo. Siap ya. Itu bukannya lagunya Tina Tun? Iya betul, saya mencoba untuk kocok sedikit. Oke. Kita siap ya. Jadi ayah atau Bolo-Bolo? Mama Papa. Oke. Mama Papa. Kamu bilang, Mama aku mau dilamar. Pak, orang tua tidak setuju. Oke. Nanti baru Sule datang dengan mamanya. Oh, dengan mamanya? Siap ya. Hati-hati. Ininya di bawah. Ininya di bawah. Kalau di sini Anda terjepit. Iya. Di bawah sini ya. Oke. Siap ya. Kamerun. Kamera. Pertama-tama pakai hijau. Kamerun. Kamerun negara jauh. Iya, iya. Kamera, roll and action. Ma, Papa. Bisa ke depan? Om? Oke. Ma, Pak. Halo. Aku tuh mau dilamar. Sama siapa? Sama itu loh. Kamu sudah yakin sama cowok itu? Enggak juga, tapi dia maksa untuk ngelamar aku. Kamu tahu laki-lakinya itu siapa? Namanya apa sih? Apa sih? Sulut. Enggak, pokoknya kan kamu tahu persyaratan nomor satu calon mantu mama itu harus ganteng. Ganteng itu relatif, Ma. Ya punya itu deh. Tapi menurut kamu ganteng enggak cowok itu? Ya lumayan. Lumayan. Kalau ganteng, Ma. Kapan anak ini mau datang? Mas, kapten. Kaget, itu ceritanya mobil kamu nyampe. Mobil kayak kantip gitu. Mobil kamu nyampe. Oma. Oke. Siap, mobil nyampe. Dia naik ambulan? Itu dia bakal datang. Ini rumahnya. Rawat, Ma. Iya. Masuk, Ma. Berarti tolong bilangin dong aku mau menikah dengan anaknya. Katanya sih kaya. Bel dulu, Bel. Kamu bukain dulu, bukainlah. Papa yang bukain. Masa papa yang bukain? Papa lagi makan ini. Papa lapar. Kenasian. Assalamualaikum. Loh, balik ya. Ini rumah kita, sayang. Aku lupa. Anak kamu. Kalau apa-apa jelek, anak kamu. Yang di luar kami. Iya. Anda di dalam. Ya udah, ulang-ulang. Kamu yang di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anggika, aku bawa mama aku. Aku mau ketemu sama orang tua kamu. Aku mau melamar kamu sekalian menikah. Ini? Ganteng gak, Ma? Gak boleh masuk ya? Tuh, tamu kan biasanya disuruh masuk, dulu. Suruh masuk. Ayo. Masuk. Ayo, Ma. Supaya Papa bisa melihat lebih jelas. Iya. Coba nyalain lampunya lagi, tolong, Bi. Bi. Ini udah nyala. Gini. Jangan lama-lama kamu langsung minta izin mama kamu dan kamu langsung ngomong, aku nikah. Oke. Mama, izinkan aku mau menyatakan sesuatu sama calon aku. Iya, Ibu restu. Makasih, Mama. Berhasil ya. Amin, Ma. Aku nikah. Mau kau menikah? Anggika, kamu yakin calon kamu pakai sel aku? Tidak setuju. Aduh.
Kamu bayangin, seumur hidup kamu, kamu akan lihat muka itu. Setiap pagi, coba kamu lihat. Setiap pagi pas bangun tidur. Coba lihat, kamu buka ada, mata, kamu ada bayangin. Ada apa dengan anak saya? Ada apa dengan anak saya? Apa kabar ibu? Papa. Boleh juga. Ada apa? Papa jangan genit deh. Langsung tolak. Kalimatnya saya tidak bisa menerima. Saya tidak bisa menerima. Anak Anda cacingan. Langsung sedih. Mama enggak dikasih obat. Udah mau udah kasih obat cacingan kenapa masih ditolak? Kenapa? Alasannya apa? Ibu maaf, Ibu. Sambil jalan keremian, lihat tuh, jatuh semua. Cukup, langsung sedih, cukup. Makasih. Jadi nggak, ini ya? Udah, ngadik. Ada cut dulu. Jadi cut. Kok nggak di-cut dulu? Kita apa ya? Luar biasa. Oh iya, iya. Bagus banget story-nya ya. Luar biasa jadi ya. Semuanya yang keremian ya. Selain pemain juga dia sutradara juga. Om Reza Radian ini ada sedekah dari alhamdulillah masyarakat di sini. Terima kasih. Semoga barokah. Terima kasih ya. Semoga sudah mengajarkan dan memberikan ilmu-ilmu tentang acting. Semoga rezekinya terus mengalir. Amin. Terima kasih Om Reza. Ya, oke. Terima kasih.